Nih, nih, jangan lupa nih, ini juga disapu. Kalau ada sapu tuh, kamu ambil sapu dibersihkan. Jangan hanya kerjaannya diem saja berdiri. Kerja becus. Mak. Iya, ini balasannya yang tadi. Barang-barang juga banyak yang kosong. Aluminium juga ada yang kosong. Jadi aku harus stok banyak nih. Aku harus segera minta pesanan ke Sidoarjo. Iya. Mumpung aku lagi libur, jadi aku bakal mau ngecek pembangunan di perumahan. Oh ya, ini mana yang jaga ya? Kok nggak ada? Mandornya juga nggak ada. Lagi, Bu. Eh, iya, Pak Wanto. Oh iya, Bu. Kenapa? Fajar saya pecat, Bu. Karena... Loh, kenapa? Ya, kemarin ketahuan korupsi, Bu. Loh, korupsi? Ya iya. Udah sih, itu terserah kamu. Itu juga wewenang kamu, hak kamu kalau misalkan ada kecurangan di sini. Oh iya, ya gitu, Bu. Sudah saya pecat kemarin, Bu. Oh, ya udah. Terus, kelanjutannya gimana? Ya, untuk penggantinya sudah ada sih, Bu. Kemarin saya sudah nyuruh saudara saya kebetulan. Kamu langsung ada penggantinya nih. Ada. Ya udah syukur kalau kayak gitu. Baik kok, Bu, orangnya juga. Iya, rajin. Syukur kalau misalkan baik, rajin, ya semoga aja perkembangannya tambah maju. Oh iya. Pasti, Bu, saya yakin proyeknya juga bakal lancar juga. Iya, ya udah ya, aku pasrahkan sama kamu aja kalau itu. Terus gimana nih? Oh ya, ini kan bahan-bahan banyak yang kurang ya. Jadi aku langsung memesan dari Sidoarjo. Oh, bisa, Bu. Iya, Sidoarjo. Oh, ya udah, Bu. Oh iya, Bu. Kalau gitu saya pergi dulu ya, Bu. Soalnya mau disuruh nganter uang nih, Bu, ke bank. Oh ya udah, yang penting kan ada yang jaga kan di sana. Oh, ada, Bu. Ya udah. Nanti juga saya nyusul kok, Bu, kalau bisa. Oke. Okay. Ya, Bu, saya pergi. Oke, okay. Saya cek-cek lokasi aja ya. Oke, Bu. Kalau gitu aku langsung mau ke lokasi aja deh. Oh ya, di sini juga ada helm, juga ada rompi. Aku pakai ini aja supaya ya helm biar nggak panas dan rompinya juga supaya aku terlihat safety. Semoga aja pembangunan ini berjalan lancar dan terus sukses. Semoga aja perumahan aku juga tercepat realisasi. Nah, kalau gini kan. Aku udah safety nih. Sekarang mau ke lokasi. Oh. Panas banget nih. Kamu ya? Niat kerja apa enggak sih? Coba lihat teman-teman kamu. Kamu tuh ya kalau niat kerja itu pakaiannya enggak kayak gini. Hah? Apa cuma kerjanya ngangkut batu, enggak pakai sepatu lagi. Kamu enggak lihat teman-teman kamu tuh setidaknya pakai sandal. Kalau kamu kakimu terluka, nanti kamu mau minta rugi ke perusahaan sini. Ini orang siapa ya datang marah-marah? Kamu enggak tahu kok sarap kali. Kamu kok ngomong sendiri ya? Emang kamu nggak tahu kalau aku mandor baru di sini? Oh, Mbak mandor baru di sini? Nah, justru aku nih mandor baru. Masa aku mau ngasih tahu sama kamu caranya bekerja tuh gimana. Kamu nih kerja pakai baju kayak gini. Sama mandor Pak Wajar diganti sama Mbak ini. Sudah pergi. Saya mandor baru di sini. Masa... yang ngawasi pekerjaan kamu. Kalau kerjaan kamu nggak becus, kan saya nanti yang jadi...
dimarahi sama atasan. Iya, Pak Fajar diganti sama Mbak ini. Ya, kamu nih. Mana nih? Kerja becus. Mbak. Lewatan tuh Mbak tuh. Datang gak diundang pakai undang aku ini lagi. Ada apa ini? Ini Pak Bos, tadi ada orang aku mandor terus nendang kargo saya, Pak Bos. Loh, yang mana orangnya? Pakai jas biru tadi, Pak Bos. Hah? Pakai jas biru tadi, Pak Bos. Lah kok saya nggak tahu malahan? Katanya sih mandor di sini, Pak Bos. Loh, saya ini pemilik di sini, kok malahan saya yang nggak tahu? Ya itu, Pak Bos. Tadi ngakunya mandor di sini, Pak Bos. Coba yang mana tunjukin orangnya? Ya si antar, Pak Bos. Mana sih katanya ada mandor baru. Ini kalau misalkan nggak ada mandornya, ini kan jadi terbengkalai proyeknya. Ibu. Iya. Ini apa bener di sini ada mandor baru, Bu? Iya, betul. Papa, Papa kok ikut? Iyalah, ini mau dikenalin sama ini. Oh. Pengawas mandor baru. Kan? Tapi iya, iya. Mandornya kasar gitu ya, Bu ya. Loh, kenapa emangnya? Tadi saya kerja, terus katanya saya kurang kerjaan apa gitu, terus. Argo ditendang sama mandor yang baru. Ya mungkin kamu melakukan kesalahan. Katanya Wanto sih mandornya itu baik. Ya mungkin kamu melakukan kesalahan deh. Bung, saya kerjanya udah baik kok, Bu. Udah mindahin batu sana sini, udah selesai gitu. Ini gimana ini, Nak? Ini kejadiannya Papa kayaknya ngelihat tadi, Pak. Dia itu ditendang juga itu. Hah, emang beneran, Pak? Lah ya itu. Kok malahan Papa nggak tahu nih yang mana ini? Anu, yang dimaksud pegawai baru itu. Ya udah deh, kamu sekarang cek-cek anu aja ya. Maksudnya kalau kamu mungkin kerja di sana, kamu mungkin kurang betul. Jadi kamu kerja di dalam aja. Mungkin bantuin Pak tukang ngecer atau gimana, terserah. Iya, Bu. Jangan tunggu dulu. Saya pengin tahu ini pengawas atau mandor yang baru yang mana sih? Iya, kurang tahu juga, Pak. Katanya sih baru, cuman aku juga enggak pernah ketemu. Coba bisa kamu tunjukin di mana itu? Ya sudah. Ayo kita cari, Bos. Ayo pengin tahu, Pak. Ya udah, yuk. Yuk, Bos. Kamu kerjanya yang betul ya. Oke, Bos. Jangan sampai kelewat-kelewat yang mana. Oke. Harus diteliti ya. Oh, ya. Ah, ini lagi. Nah, yang ini, Bos. Ini. Oh, jadi kamu ngadu-ngadu sama orang. Kamu juga di sini ngapain? Kok nggak kerja itu? Kan masih banyak pekerjaan. Ini lagi. Ini, Bos. Ini, Bos. Pak Bos, Pak Bos siapa ya? Mbak. Ya bos saya. Mbak yang baru. Yang mana bosnya? Kok pakai kayak gini dibilang bos? Ayo kerja. Ini loh membutuhkan waktu yang cepat. Tuh kan bos. Orangnya gini, Bos. Bos. Masa bos ada pakai baju kayak gini? Ini paling juga pasti pegawai. Ayo kamu. Apa sih? Perempuan di sini yang angkut batu kek apa kek? Tunggu. Lagi mohon maaf, Mbak, di sini sebagai apa ya? Saya sebagai mandor baru loh, Pak, di sini. Sampai siapa ya, Pak? Kok sampai bertanya seperti itu sama saya? Apa pentingnya, apa urusannya, begitu? Oh, begitu ya. Sudah, Mbak, iya saya mau bantu-bantu. Mau apa? Ya, cepat kerjakan. Itu, ada gerobak itu kamu angkut. Angkut batu di sini dan kamu juga ya. Apa, ngecat juga apa, dah. Jangan hanya ngobrol di sini, nih kan. Masih banyak loh pekerjaan yang... Sabar mbak, ini kan cuaca bilang sabar. Justru karena cuaca panas, kebawaannya emosi melihat karyawan seperti kalian ini bekerjanya gak becus. Ya mohon maaf mbak, saya kan udah lama di sini, mbaknya kan juga baru. Sebaiknya mbak itu sosialisasi dulu sama para pekerja, jangan marah-marah terus. Nanti kalau marah-marah terus, nanti para pekerjanya bisa lari. Nah tuh. Udah, gini nak. Ini yang bawa dulu siapa ini? Pak Wanto. Pak Wanto. Ya. Masa Pak Wanto punya anak buah kayak gini? Pak Wanto itu bos saya, atasan saya yang memiliki perusahaan di sini. Bos? Iyalah. Anda kan hanya sebagai tamu, jadi jangan sok tahu lah di sini. Oke lah, gini Pak, tolong Pak Wantonya telepon suruh ngadep saya. Nanti untuk Mbak apa? Akan tahu siapa saya nanti, ya?
Justru saya tuh sudah tahu, Pak, siapa pemilik perusahaan di sini, siapa bosnya di sini. Ya, anakku, tolong ini selesaikan masalah ini. Papa nggak punya banyak waktu ya untuk menyelesaikan ini. Mbak siapa nih? Mbak siapa ini namanya? Nggak tahu juga. Yang katanya anak buahnya Wanto. Nggak perlu tahu. Gini ya, udah. Saya nggak punya banyak waktu ya. Ada tamu kebetulan di lagi nungguin saya ya. Tolong diselesaikan masalah ini. Saya pingin cepat selesai. Ya. Iya Pak. Iya. Udah kamu lanjutin aja kerja aja. Yang penting kamu patuh sama ini. Ya. Oke tak. Saya tinggal dulu ya. Iya Pak. Hati-hati Pak. Patuh. Kamu tuh harus lebih patuh sama aku daripada ini. Ya. Gawai di sini. Woi. Kayak ini bos saya. Bos. Wanto, itu Pak, dan kamu patuhi juga perintah saya. Pak, ini Mbak kenapa ya marah-marah terus ya? Sudah, aku marah-marah di sini karena memang posisi aku itu apa? Mengecek semua pekerja di sini. Kalau ada yang nggak becus, otomatis saya marah. Bu bos. Kamu sudah bu bos. Dulu, bu bos. Ini loh bu bos. Ini bukan bu bos. Bu bos dari tadi. Dan kamu yang hanya sebagai pegawai di sini, jangan karena dipanggil bos sama yang barusan itu, jadi kamu merasa sok jadi bos. Ya, kamu juga pegawai di sini. Yaudah, saya minta maaf Mbak ya, saya akan mau melakukan hal yang terbaik. Nah, sekarang apa pekerjaan kamu di sini? Lakukan pekerjaan kamu. Jangan hanya diam saja, melihat saja. Nih, bersihkan apa nih? Batu-batu nih minggirin biar jalanan proyek mobil mau angkut apa biar lancar. Iya Mbak. Rasakan aku yang punya. Kenapa aku malah disuruh-suruh sih sama pekerja di sini nih? Kok nggak ada yang becus? Heran. Itu mandor kenapa jahat banget ya? Perasaan kan aku yang punya perusahaan ini, punya perumahan ini. Kenapa malah dia sih yang galak? Kenapa malah dia yang nyuruh-nyuruh aku? Bos, gak usah bos, biar saya aja bos. Aduh, sampai gini bos. Udahlah, biarinlah kita usah, nurutin. Bos. Kita nurutin apa kata dia aja. Dia siapa bos? Saya aja gak kenal bos. Aku juga gak ngerti, perasaan kan aku yang punya perumahan ini, aku yang punya proyek ini. Ya itu bos. Kenapa malah dia yang menyuruh aku? Aku juga bingung. Ya, aduh, gimana ya Adi? Ya ampun, dari tadi berapa kali saya mondar-mandir hanya melihat kalian berdua bicara-bicara terus. Gak lihat kamu teman-teman kamu yang lain aktif bekerja. Iya. Aku dari tadi loh melihat kamu cuma berdua nih ngobrol-ngobrol. Kapan mau selesai? Iya maaf Bu, udah gak usah marahin Adi, biar salah saya aja. Oh, jadi kamu sadar diri? Sadar karena sudah ngajak ngobrol dia yang seharusnya bekerja. Hah? Terus mau minta gaji berapa? Mau minta gaji yang sama mereka yang aktif bekerja. Dari tadi saya nih, Pak, melihat Bapak yang satu ini gak berhenti bekerja. Sedangkan kalian ngobrol hanya kerjaannya. Bukan ngobrol Mbak, ini saya perundingan. Nih, ini dipindah ya, ini dipindah, itu dipindah, dibersihkan. Biar terlihat rapi, terlihat bersih. Kalau seandainya ada pembeli kan tidak malu. Iya Mbak, tadi saya juga udah pindahin kok. Malah tadi bambu-bambu yang tadi juga itu udah saya pindahin. Nah ini pindahin, bersihkan. Nih. Iya Mbak. Bersihkan semua. Kamu dari tadi cuma kerjaannya ngobrol tok. Nanti gaji juga mau minta sama. Hah? Kan rugi perusahaan. Iya, ini sudah saya lakukan kok Mbak, sesuai perintah Mbak. Nah, lihat tuh, Bapak itu kan mau ngecat tuh. Tuh harus dibersihkan, dirapikan tuh, kayak bambu tuh. Buang, minggirkan tuh agar tidak mengganggu Bapak itu. Tapi kan sudah ada bagiannya, Mbak. Saya kan bagiannya. Oh, jadi kamu mentang ada bagiannya terus kamu berleha-leha. Iya, saya. Ini adalah tim, harus saling membantu. Enak saja kerjaannya dari tadi. Nah, kalau lihat gitu kan juga sama-sama kerja kan enak.
gajinya juga enak. Iya, Mbak. Tuh, bambu nih, minggirin. Ini kan nanti mengganggu Bapak itu. Lihat Bapak itu tanpa ngomong harus bekerja. Kalau kamu bicara terus dari tadi, kapan selesainya? Mbak, kalau Mbak marah-marah atau saya dimarahin terus kapan selesainya, Mbak? Oke, saya tidak mau ngomong. Saya hanya mau melihat pekerjaan kamu, betul apa enggak? Nih, jangan lupa nih, ini juga disapu. Kalau ada sapu tuh, kamu ambil sapu dibersihkan. Jangan hanya kerjaannya diem saja berdiri. Iya, Mbak. Saja. Siapa lagi nih telepon? Sampai nggak berhenti bergetar nih HP. Wah, Wanto. Halo? Iya, Pak Wanto? Oh ya? Di kantor? Sekarang, Pak? Oke. Iya, Pak. Oke, Pak. Saya siap ke sana, Pak. Baik, ya. Awas, jangan karena saya pergi, kamu berdiri lagi ya. Berdiri ngobrol sama teman-teman kamu. Nih, ntar lagi saya kembali lagi. Ini harus bersih semuanya. Iya, Mbak. Awas. Ya ampun, kenapa aku malah disuruh bersih-bersih gini sih? Ini Wanto gimana coba? Katanya cari mandor yang baik, tapi ternyata malah kayak gini kelakuannya. Kalau kayak gini terus, gak mungkin bulan ini, perumahan ini selesai. Kerjaannya cuma ngomel terus, kasihan kan para pekerja. Biasanya dia fokus bekerja, malah dia gak fokus. Ya udah deh, aku capek. Ini pokoknya gak bisa dibiarin. Aku harus bisa bertindak, maupun sama Wanto, maupun sama mandor lainnya. Kalau gini caranya perusahaan aku gak bakalan maju. Aduh, capek juga ya. Permisi, Pak. Ya. Pak Wanto panggil saya. Gimana kerja? Betah nggak? Betah loh, Pak. Apalagi kan pekerjaan di sini enak. Ada halangan tuh kalau... Aduh, kalau gini enggak, caranya, Pak. Enak kerja Papa duduk situ aja. Cuman kadang memang makannya sih... kurang teratur kan kadang kalau jam gitu caranya Pak, perusahaan ini nggak bakalan maju kalau misalkan mandornya seperti itu. Jam 12 gitu. Mau makan yang teratur kamu. Itu siapa ya pilihan Bapak? Iya. Aduh, itu ya Pak Wanto Pak yang bawa siapa? Karena mandornya pas sebelumnya itu kamu korupsi. Iya, atasnya nggak jelas soalnya saya juga disuruh-suruh malah Pak. Terus kenalin mas, mandor baru. Oh ini saya sudah kenal kok. Sudah kenal? Iya, sudah kenal. Ini pegawai yang kamu sanjung-sanjung selama ini. Ini saudara saya yang kerja. Tolong dok, kenalin siapa saya ini, dikenalin dulu. Ini Pak Hasan, bos yang kena proyek disini. Tanya tadi tamu ya. Saya pikir tadi tamu. Kayaknya tadi aku kasar ngomongnya. Itu saudara kamu, Wanto? Iya. Pantesan aja. Ini siapa? Ini Bu Nov yang anak Pak Hasan. Ini kok pakai baju kayak gini? Ya emang kenapa kalau saya pakai baju ini? Bukannya kayak gini tuh safety, Mbak. Saya juga karyawan tadi. Karyawan buruh yang kerja-kerja gitu. Wanto? Iya, Pak. Selama ini saya sudah mempercayai kegiatan di sini kamu sebagai penanggung jawab. Iya, Pak. Tapi ternyata pegawai yang kamu bawa ini, saya nggak mau tahu ini family ada hubungan apa, saya nggak mau tahu. Saya nggak punya, saya nggak ingin punya pegawai yang punya akhlak kayak gini. Ya. Iya, Pak. Biar nanti saya pecat dia saja, Pak. Iya, ini balasannya yang tadi. Apa? Ini nggak keterlaluan. Nah. Dia juga nggak sopan sama Bapak tadi. Iya, betul juga sih. Ya, mungkin Papa saya udah nggak terima, Mbak, sama perlakuan Mbak tadi. Jadi mungkin itu balasannya, Mbak. Ya udah, sekarang panggil besok.
nggak usah jadi mandor di sini lagi aja. Dan untuk kamu Wanto, meskipun itu saudara kamu, mentang-mentang dia baik, mentang-mentang dia saudara kamu, bukan berarti seenaknya dia dijadikan mandor. Harus dipilih dulu gimana kerjanya. Emang gak ada kesempatan buat aku kerja lagi. Mbak, ini sudah cukup keterlaluan ya. Saya di sini tuh anak perusahaan. Dengan sikap Mbak menyuruh-nyuruh saya tadi mengangkat batu, mengangkat kayu, itu udah keterlaluan banget, Mbak. Ini udah enggak bisa dimaafkan lagi. Mulai sekarang, Mbak, sekarang pergi dari sini. Saya enggak mau ngelihat muka Mbak lagi. Jadi maaf itu, kalau maaf seandainya maaf itu menyelesaikan masalah, mungkin enggak ada pengadilan di dunia ini. Ya, camkan itu. Dimanapun kamu kerja, tapi akhlaknya kamu kayak gini, gak akan awet, Mbak. Ya, tolong dijaga akhlaknya. Sekali lagi, saya gak ingin punya pegawai kayak gini. Mantok, selesaikan ya. Iya, Pak. Maafin Novi juga ya, Pak. Gara-gara Novi juga jarang ke lokasi, semuanya juga rada hancur sih. Ya udahlah, gak apa-apa. Ini jadikan aja pengalaman yang paling berharga ya. Lain kali jangan diulangi. Ya sudah, Novi mau kembali ke rumah aja ya, Pak. Biar di sini biar Wanto aja. Ya, salam ke Mama ya. Papa belum bisa pulang, masih ya, nunggu tamu ya. Iya, Novi duluan ya, Pak. Ya udah, hati-hati ya. Ya. Astaga, aku terlalu kasar tadi sampai aku marah-marah. Dan ternyata dia itu Pak Bos, bos pemilik perusahaan ini. Ternyata bukan Wanto. Gara-gara itu aku dipecat. Padahal ini adalah kesempatan aku mempunyai pekerjaan yang mapan.